A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita unboxing ini kiriman dari mana nih? Dari mana ya? Ish. Philips H6 M5 LED. Dari mana sih ini iklan ini? Dari Jasutra Motor, harganya 64.300 nih. Philips M5 ini Philips, bukan Philips sih ya, lampu LED H6 yang istilahnya lebih mahal dari H6 yang lain ya, yang menurut saya ya. Bayangin aja kan, kayak Ayoto itu 30 ribuan, tapi ini 60 ribuan ya. Dia wajib DC, nggak boleh langsung dicolok di motor. Kemasannya begini aja, kayaknya nih pakein bubble dalamnya. Kita langsung robek aja, roek. Kalau bahasa Betawi mah roek aja, roek. Kardus ya, Bu. Kenapa ngambil tang? Kita roek aja, kita roek gunting. Kalau roek itu pakai tang, pakai tangan. Oke, terus kita buka ininya. Oke. Duh, H6 tuh bungkusnya kayak gini nih. Nah, di Shopee atau di Tokopedia itu ada yang jual mirip kayak gini nih. Ya, kemasannya cuman nggak ada tulisan Philipsnya. Ya. Kemasannya sama ungu kayak gini. Ya, itu bentuknya sama dalamnya. Ini kita buka, saya bukanya dari bawah aja. Dalamnya ada kertas kayak gininya nih, kalau Philips yang ori lah ya bilangnya ya. Tuh di bawahnya ada tulisan Philips M5 11163UM 12 6 watt made for use not for use in Europe or US. Tuh. Aduh, gatal banget nyamuk kakinya. Ya, dia gantian nih, kalau lampu jauh nanti yang nyala yang bawah nih, yang atas mati. Kalau lampu dekat yang nyala yang atas, yang bawah mati. Oke, ini angka. Gini aja, sekarang kita tes ya. Ini kita pindahin dulu, ini habis ngetes stop lamp Mio Karbu nih. Ini nanti bakal launching ya. Ya, jadi sekilas ini Mio Mio Karbu atau Mio Small atau Mio Sporty. Ya, ini merah putih, kita ininya apa namanya, motifnya ya. Motifnya motif merah putih. Cuman ini masih 8 mode. Tapi ini apa namanya, LED-nya ini pakai 79 ya. Totalnya kalau nggak salah ada 79 LED, 79 titik. Oke, ini kita pinggirin dulu karena kita mau minjem ininya, adaptornya. Ini kita lihat ya lampu jauhnya ya. Oh, ini lampu deket nih yang nyala yang atas, kelihatan nggak? Kelihatan ya, cahaya terlalu terang. Ini lampu jauh nih yang nyala yang bawah, lampu deket, lampu jauh, lampu deket, lampu jauh. Jadi dia gantian gitu antara atas sama bawahnya. Duh, mata gue sih lo. Masya Allah. Kalau lampu jauh yang ini yang bawah yang nyala, lampu dekat yang nyala yang atas, ya dia gantian gitu. Oke, demikian hasil unboxingnya. Kita segel dulu. Segel ini segel merupakan segel yang autentifikasi aja sih. Ini punya saya gitu ya. Jadi bukan segel garansi. Karena dari
Jasutranya nggak mungkin ngasih garansi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto-foto dulu. Aduh, ampun deh nyamuk.